Langsung Waji, jelasin. Apakah bisa kita rappling menggunakan karabiner, jadi tidak menggunakan alat desain, sesuai pertanyaan dari sahabat rescue yang kemarin pelatihan di kantor. Baik, jadi kalau rappling kita harus tahu dulu sejarahnya seperti apa ya. Jadi desain dengan teknik rappling seperti apa kita harus tahu. Silakan mencari tahu. Terus dijelaskan panjang sekali nanti. Yang jelas rappling dengan satu karabiner bisa. Tapi kalau bicara boleh dan disarankan, saya tidak akan perbolehkan kalau saya, dan saya tidak akan sarankan. Tapi ada suatu kondisi di mana Anda mungkin terjebak di suatu ketinggian dan alat Anda terjatuh. Nah, itu sudah fatal sekali sebenarnya kalau sampai alat terjatuh. Ya, fatal sekali. Jadi kalau memang sudah pilihannya Anda cuma ada harness, nah ini contoh, anggap saya sudah pakai harness ya. Dan hanya tersisa satu karabiner, itu bisa-bisa apa enggak? Kalau pertanyaannya bisa, saya akan jawab bisa. Jadi Anda bisa menggunakan teknik yang namanya Italian Hitch. Jadi dibuat seperti ini. Dibuat seperti ini. Dan dimasukkan ke dalam karabiner yang Anda gunakan. Jadi seperti ini bisa. Kalau ngomong bisa ya, kita coba di bantu. Seperti ini bisa. Bisa, saya bilang bisa, saya tegasin bisa. Jadi jangan sampai saya dibilang menyesatkan nanti ya. Jadi tinggal di lepas seperti ini dan akan turun. Tapi perlu diketahui, ini hanya teknik darurat. Teknik darurat jika Anda tidak punya pilihan lain untuk turun. Kenapa saya tidak memperbolehkan, tidak menyarankan? Kenapa? Karena dengan teknik seperti ini talimu akan hancur, tali Anda akan hancur. Apakah dia akan burn, terbakar, atau dia akan abrasi, terkikis? Semakin banyak Anda gunakan, maka semakin banyak kali Anda yang terkikis. Anda akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Kita tahu harga talinya berapa per meter. Kalau talinya rusak semua, ya sudah, talinya harus dibuang, harus diakhir. Dengan teknik seperti ini pun akan membuat penggunaan sekali dua kali, tali sudah harus diakhir. Tapi bisa-bisa. Tapi bagaimana jika saya tidak ada alat desain, kayak gitu. Tapi masih ada karabiner lain. Karabiner lain, contoh ada karabiner lain. Nah, kita bisa menggunakan karabiner lain untuk kita kombinasikan untuk membuat sistem. Jadi caranya seperti ini. Nah, jadi menggunakan teknik dengan ambilan. Jadi bisa menggunakan dua karabiner seperti ini. Sama, coba tarik. Kencengin. Nah, sama. Jadi bisa turun seperti ini. Kita pegang seperti ini. Tinggal kita rappling seperti ini. Tapi ini risiko ada. Jadi kalau memang tertarik semua, ini bisa terlepas. Tapi ini masih jauh lebih aman ketimbang Anda menggunakan teknik Italian Hitch tadi. Karena kalau Anda pakai teknik Italian Hitch, seperti tadi itu kan talinya akan friksi, akan hancur. Sementara kalau menggunakan teknik ini, itu tidak ada tali yang bergesekan dengan tali. Yang bergesekan hanya tali dengan karabiner. Tentunya kalau ini juga sering-sering dilakukan, maka karabiner Anda juga yang akan hancur ya. Karabiner Anda juga yang akan rusak. Sementara karabiner ini penggunaannya sangat banyak, dan kalau kita tahu
alat mountaineering itu, kalau tali itu kan punya lifetime ya, 15 tahun. Sementara karabiner ini dia umurnya tidak terbatas ya, selama dia tidak ada kerusakan secara fisik seperti itu. Jadi memang lebih baik sebenarnya kita menghindari karabiner yang rusak ketimbang talinya. Tapi kalau dengan kondisi tadi juga dengan talian hitch ya, talinya juga hancur. Lebih baik menggunakan teknik yang dengan dua karabiner ini ketimbang talian hitch tadi menurut saya. Tapi lebih baik lagi kalau ada alat desain yang lain. Nah, prinsipnya adalah bagaimana kita, banyak sekali orang yang bilang jangan seperti itu, nanti friksi, jangan seperti itu, nanti friksi. Padahal kegiatan di ketinggian itu sangat memanfaatkan penggunaan friksi. Karena kalau nggak ada friksi ya los, nggak ada pengereman. Ya. Fungsi friksi itulah yang kita manfaatkan untuk melakukan kegiatan baik ascent maupun descent. Tapi bagaimana kita meminimalisir terjadinya friksi itu. Seperti itu, makanya digunakanlah tadi kalau talian hitch itu kalau menurut saya akan menghancurkan tali. Nah, kalau dengan teknik ini ya rusak-rusak karabiner ya nggak akan terlalu banyak. Memang fungsinya adalah penghubung antara alat kan karabiner. Tapi kalau memang tidak ada pilihan lain ya mau nggak mau pakai karabiner. Seperti itu. Bisa tapi ya. Bisa. Tapi tidak di. Tapi kalau saya sih lebih baik kalau memang ada alat lain seperti Anda punya auto stop, Anda punya figur, ya figur juga kan nggak terlalu mahal. Bisa menggunakan figur. Dengan harga karabiner pun harganya nggak jauh beda. Bahkan bisa jadi figur lebih murah dari beberapa karabiner tertentu yang memang di spesifik, memang di desain khusus seperti itu. Bisa dengan auto stop. Nah, prinsipnya sama tadi dengan dua karabiner itu, prinsipnya sama seperti penggunaan auto stop. Dimana penggunaan auto stop ini tinggal masukkan seperti ini, nah, sama, jadi membentuk lengkungan yang akan menghasilkan friksi, tapi tidak akan merusak tali terlalu banyak, sama, tinggal ditekan, tarik, cuma nggak kuat, dia akan turun. Atau kalau auto stop terlalu mahal mungkin untuk Anda ya, kita bisa gunakan figur. Ini prinsipnya mirip seperti penggunaan Italian hitch tadi ya. Jadi dia menjerat pada alat figur. Sini. Tarik, Pak. Tinggal jalan. Cuci tangan, seperti itulah. Atau mau yang lebih canggih lagi, ya. Ini hanya menghasilkan satu tekukan, tekukan-tekukan tadilah yang akan menghasilkan pengeriman. Pengeriman atau friksi. Nah, di sini ada gerigi, bisa dipakai. Nah, ini tekukannya lebih sedikit lagi, lebih simpel lagi. Tarik, ya kalau mau turun boleh ditekan seperti ini atau ditarik handle-nya, tarik dan bergerak terus seperti itu. Dan sip, beberapa jenis alat lain. Jadi intinya untuk penggunaan karabiner tidak disarankan. Kalau bisa bisa. Ya. Hanya dengan satu karabiner kalau bisa bisa. Tapi kalau boleh, kita kembali lagi ke standar Anda, tempat kerja, negara, dan internasional. Ya. Kalau saya jelas tidak akan memperbolehkan. Kalau memang Anda tidak punya alat, ya udah minta tolong aja. Tapi kalau memang terpaksa sekali, bisa. Ngomong bisa ya, bisa. Ya. Tapi kalau ada dua karabiner, pakai dua karabiner aja. Kalau itu
Bisa, kalau boleh, tergantung standar tadi. Kalau saya sih, pribadi saya selama tali tidak rusak, karabiner juga kan paling gesek sedikit, ya nggak masalah. Karena kalau kita menggunakan billy plate juga, seperti pemanjat itu juga talinya lewat billy plate juga masuk ke salah satu karabiner. Ya. Ya, makasih Pak Ci untuk penjelasannya. Jadi untuk sahabat rescue yang bertanya, bisa tonton video ini sampai habis. Jika ada pertanyaan lagi, silakan tulis di kolom komentar. Salam dunia rescue. The safe way is the best way.